Oke, kali ini gue bakal nge-unboxing item yang lagi viral, shortcut ya. Karena gue gak sempet hunting di Cilacap, gue gak sempet hunting. Jadi kita beli online aja untuk shortcutnya ya. Kita beli online. Dan ada beberapa item fokusan gue juga. Dan ini sangat fokusan, karena ini adalah Super Treasure Hunt 2021. Wow! Kita sudah nutup lot key ya di 2020, udah keluar di Indonesia, resmi rilis. Dan mohon maaf banget, hobinya Rasi gak bisa unboxing itu karena suatu lain hal ya. Jadi nanti gue akan coba unboxing lagi lot A 2021. Oke, mau tahu keseruannya seperti apa ini? Super Treasure Hunt 2021 tentunya loose lot ada deh, 2021 ya. Dan shortcut, ikutin terus videonya. Halo, Om Tante Bro and Sis. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randy di channel Hobinya Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue di Hobinya Rasi. Apa kabar Om Tante Bro and Sis semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Oke. Di kesempatan kali ini gue bakal unboxing item yang lagi viral, yaitu adalah shortcut 2020 dan juga ada Super Treasure Hunt 2021. Ini adalah hasil belanja online gue yang super super duper mantap. Gak kerasa udah 2021 aja guys. Gila. Eden ya. Eden banget sih 2021 itu, racun ya. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar gue akan ngebuka dulu box pertama ya. Tapi buat sebelumnya buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain lonceng notifikasinya, karena itu bentuk support buat channel Hobinya Rasi. Oke, ini gue belanja dari Om Valencia Hobbies ya. Om Valencia Hobbies yang ada di Cepu. Dan doi kemarin langsung aja nawarin gue tuh. Doi juga bidder di Rasi Diecast tentunya ya. Langganan juga ikut lelang di Rasi Diecast. Dan setelah kemarin doi jual shortcutnya, mungkin doi dapat duluan ya. Cilacap sih agak terlambat sih. Kalau untuk Alfamart belum masuk, baru masuk di Alfamidi dan sebagian Indomaret ya. Kita tunggu aja sampai dia banjir ya. Dan gua dapat item yang sangat kece guys, ini tentunya pasti kalian pengen tahu dong apa aja sih hasil belanja gua. Dan ini adalah seri terbaik menurut gua yang bisa dibuat ke shortcutnya guys ya, karena memang cakep dan layak untuk dimiliki. Oke, kita bongkar dulu pelan-pelan ya, dan sampai mereka rusak dan meronta-ronta. Oke, semoga ini menjadi apa ya, koleksian lagi buat gua. Sebenarnya sih item ini udah beberapa gua punya ya, cuma ada seri shortcutnya dan ada yang memang belum gua punya kayaknya. Ya salah ya. Kadang tuh kalau kita ngelelang itu barang call print tuh keikut kelelang guys. Alasan aja om. Oke, ini dia itemnya, shortcut kita. Langsung aja, yang pertama. Wow, Toyota 2000 GT guys, yang sangat keren menurut gua karena dia keluar dengan warna putih ya. Dan ini adalah recolor dari yang sebelumnya ya. Dan menurut gua ini cakep. Pertama karena memang dia adalah Tokyo 2000 ya. 2020 maksud gua, yang mau buat Olympic Games, cuma karena COVID tertunda ya. Dan gak nyangka untuk seri-seri terakhir tuh dia ngeluarin untuk recolornya guys, recolornya ya. Jadi ya okay, gitu. Dan buat pecinta Toyota 2000 GT yang udah lama gak muncul, pasti kalian pengen dong koleksi lagi gitu kan, ngelengkapin yang sebelumnya sudah banyak banget variannya. Bahkan kalau salah di Super Treasure Hunt-nya warna merah ya. Kalau gue salah mohon diralat. Dan kali ini keluar Toyota 2000 GT dari cabang olahraga karate. Waduh, mantap. Mungkin kalau ini sampai Olimpiknya jadi, mungkin para atlet bakal dikasih Hot Wheels gitu kali ya, satu set gitu ya. Keren kali ya. Jadi semua atlet yang berlaga di Olympic Games Tokyo 2020 dapat Hot Wheels satu set varian lengkap, 1 sampai 10 gitu. Mantap juga itu ya.
dikemas tuh bakal rela gitu, bakal nanti ada yang atlet ngejual terus kita beli atau lucu ya. Dan ini gue udah punya 9 item ya yang untuk Tokyo Olympic 2020. 9 1 sekarang ada sampai 10, 1 sampai 10 kok beli. Dan gue udah ada 9, tinggal satu lagi tuh gue belum tahu mobilnya apa ya. Tapi kalau untuk jumlah totalnya banyak karena ada si recolor tadi ya. Next, oh gue masih nyikat juga ini ya si Morris Morrison ya. Morris Morrison masih kita sikat ya untuk naik-naikin lelang deh ya. Yoi, lanjut ada ini dia. Wow, Nissan Silvia ya. Sebelumnya warna abu-abu ya, dan ini gua belum punya karena kemarin ikut kejual waktu gua unboxing ya. Kacau emang ya. Kolektor. Gak apalah mau disebut apapun ya. Dan ini short card-nya. Dan sebenarnya kehadiran short card di Indonesia ini berita baik ya, karena sebelumnya kan short card itu cuma ada di beberapa negara ya yang sudah mengkampanyekan mengurangi sampah-sampah kertas lah ya ibaratnya. Dan jadi dulu short card itu barang mewah guys, masuk ke Indo itu udah pasti itu adalah import atau dari teman-teman kita seller yang belanja di online eBay dan lain-lain gitu ya. Jadi harganya lebih mahal dulu short card itu. Dan kedua, buat para seller-selleran kayak gua yang lelang dan lain-lain, ini sangat membantu karena packingnya bakal lebih aman guys, lebih simple. Jadi kan kalau selama ini kan kartunya panjang ya, jadi rentan nekuk di bagian semuanya. Kalau pendek kan dia tinggal ditimpah dua gini kan, pakai kardus mini juga cukup tuh. Ya nggak? Mantap ya. Belanja dua item kardusnya kecil. Itu guys, jadi salah satu alhamdulillah lah ya. Nah ini S13 yang gak tahu kenapa harganya makin turun untuk yang edisi silvernya ya. Tapi menurut gue detailnya ini cakep sebenarnya guys. Nah entah salahnya di mana. Salahnya di mana, ini kenapa ya? Salahnya di mana sampai dia jadi harganya tidak mantap ya. Gak tahu ya. Oke kita taruh aja. Abaikan itu, kita lari ke. Nah ini juga sama gue sebut ya, ini adalah recolor. Sebelumnya ini dengan Toyota 2000 GT itu sama colornya, warnanya kayak ungu-ungu gitu, dan dia sekarang hadir dengan warna putih ya. Dengan warna putih, dan ini cakep ya. Menurut gue keren dan cakep banget ya. Toyota Tundra, mantap. Mantap jiwa. Kita lelang gak nih? Waduh, semua lelang aja ya, abis collection gue. Dan the last, ini adalah item viral sebelum kita cek 2021-nya super tracernya apa. Langsung aja ini adalah Datsun Wagon. Mantap. Datsun Wagon short card. Mantap jiwa, short card hadir. Hadir lagi. Waduh. Mantap ya ini ya. Short card Datsun Wagon menambah gregetnya wagon saat masuk ke short card dan menjadi hot item yang adu jotos ini ya. Huntingnya bakal luar biasa ini. Kita tunggu saja kehadiran di Alfamart Cilacap dan sekitarnya, karena akan kita coba hunting lagi ya. Kita lihat apakah terjadi baku hantam atau tidak. Ini gak bisa berkata-kata sih gue, ini the best banget ya. Pasti sudah ada beberapa teman juga yang udah nemuin di gantungan. Selamat buat kalian, buat gua yang belum nemu dan teman-teman yang belum nemu nggak masalah. Tetap sabar, pasti bakal banjir pada waktunya. Wah, ini dia man of the match-nya. Dan kita lanjut ke box kedua, di mana gua pengen ngebahas Super Tracer Hunt 2021 ya. Di mana sebelumnya gua sudah punya 2 item. Yang pertama kita punya ini guys. Yang pertama ini pencahayaan gue lagi kena sinar matahari karena lagi di outdoor ya. Jadi sudah, ini gue syuting pagi ya, jadi matahari lagi bagus ya. Biar gue dapat vitamin lah, gak apa-apa. Dan ini adalah Nissan 300ZX ya, dari lot A 2021 Super Tracer Hunt kece yang gue punya ya. Sudah gue review sebelumnya. Nah gue akan review secara sekilas aja ya. Secara sekilas, nah dari peleknya itu dia bernuansa chrome dengan palang 6 ya, logo TH di belakang sini.
Teman-teman itu sekilas kalau kemarin ya ngobrol, mereka yang hunting di gantungan shortcut, mereka tuh dapat Honda Prelude. Itu mereka kira yang baru ya, yang barengan nama itu. Honda Prelude biru itu dikira super tracer hunt, guys, karena warnanya itu mirip ya. Jangan halu kalian. Oke, untuk detail belakang sih udah oke ya, namanya super tracer hunt cukup lah. Dan warnanya ya, dia memang lebih ke nuansa warna. Ini 2021 lot A ya. Lot A 2021. Oke. Dan gua beranjak ke lot B 2021 yang gua punya ya. Ini adalah Corvette ya. Corvette apa ini ya? Lupa gua. Dan ini itu mantep karena ada tuh tulisan Vetusky induction. Dan ini gua beli kemarin di satu orang yang sama ya, Om YR. Om YR adalah penjual super tracer hunt loose terbaik ya. Karena update banget cuy. Sampai gua belum bisa ngimbangin belanjain semua itu, enggak sanggup gitu ya. Dan ini adalah lot B-nya, guys. Kalau menurut gua ini warnanya oke, mirip-mirip warna nuansa Ford GT, terus juga ya Golf gitu ya. Gua kira awalnya ini adalah Golf. Tapi setelah gua cek sepertinya bukan ya. Logo TH-nya ada di atas ini, guys. Tuh di cup-nya. Dan ini cakep ya. Tuh ban karet terlihat sekali. Ada ulir-ulirnya ya, ulir-ulir kembang ya gitu. Kalau dia botak berarti harus divulkanisir dulu, guys. Kalau botak ban emang kira Indonesia ban botak divulkanisir. Bukannya dibuang ya. Oke, dan ini lot B. Kalau nggak salah lot B 2021. Dan ada lot C-nya juga, guys ya. Ada lot D yang juga sudah keluar. Nah, apakah gue belanja ini lot C atau lot D? Gue masih beli di Om YR ya. Om YR ini emang penyembah racun super tracer hunt loose dia. Nah, apakah gue beli ini lot C atau lot D? Tentu kita langsung aja buka. Karena saya juga penasaran saya beli apa. Karena sering lupa. Jadi paket-paketnya ini sudah lama, guys ya. Ini baru, kalau Om YR ini baru. Paket-paket yang sebelum-sebelumnya ini gue kadang tuh suka gue tumpuk dulu baru gue syuting. Karena apa? Karena memang waktunya disibuk kerjaan juga. Sekarang Rasi Dekes lagi rame, alhamdulillah. Rasi Dekes Instagram lagi rame, lelangan setiap seminggu sekali. Buat yang nanti lelang monggo. Wah, mantap ya. Kosong karena memang ini loose ya. Enaknya packing loose tuh gitu ya. Gampang, mudah. Oke, langsung aja kita cek apakah ini, apakah ini item yang sangat viral? Wah. Dang 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 dang. Oke, ntar ya, kita bersihkan dulu. Gua mau main sumputan-sumputan gitu. Dan itemnya adalah lot D 2021. Ye, apakah dia Mazda RX 7? Wah, mantap, guys. Ini mantap banget ya. Mantap banget, mantap banget, mantap banget. Keren sih ini ya. Coba dong lo bayangin warnanya itu Mazda RX 7, peleknya bintang palang 6 ya. Palang 6 dan warnanya itu kita coba cari warna. Nah, nih. Lebih ke hitam tapi agak ke apa ini ya? Ungu bukan. Bentar. Kayak biru. Ah, bingung gue ya. Tapi cakep banget sih ini. Ini cakep banget ya. Dan kita lihat ini ada varian, ada dia yang bilang varian-varian logo, guys. Nah, ini logonya ya. Logo Mazda ya tuh. Gila ya. Detailing lampunya oke. Dan ini Mazda RX 7, guys. Hadir super tracer hunt berikutnya tuh kalau salah Mazda RX 3. Gila lagi enggak lo? Gila banget ya. Ini sudah mendekati hampir beberapa super tracer hunt-nya real car semua. Apakah sama kayak Road 2020 ya, yang mana super tracer-nya adalah real car semua, edisi 25 tahun super tracer hunt. Kita tunggu aja ya. Nah, ini bannya perlu divulkanisir nih ya, dibawa ke live vulkanisir nih. Soalnya udah gundul. Dan lot D 2021-nya itu gue nggak beli, guys, karena kabarnya lot D kemarin adalah mobil kan Roger Dodger ya apa, dan gue bukan kurang suka sih ya, kayaknya belum dulu deh ya, nanti siapa tahu dapat blisterannya unboxing lot C 2021-nya, amin.
Dan tetap akan kita lengkapi juga, tenang aja, jangan khawatir ya. Kalau si Putri Sirhan itu sudah bakal kita lengkapin. Tapi untuk Roger Dodgernya gue tahan dulu ya, gue tahan dikit ya. Dan ini guys, tuh gila ya. Cakep ya. Cakep banget sih ini sih. Wah gila, gak ada obatnya men tuh. Wah, mantap nih ya. Ini pencahayaan itu lagi kurang bagus nih guys. Mantap banget. Gila. Kayak tekukan-tekukan itu lengkap gitu ya. Warnanya juga beda dari yang lain gitu. Gak nyesel banget sih beli ginian. Agak terlambat memang kita datangnya ya, ikut PO-nya yang terakhiran karena kemarin booknya book yang akhir-akhir. Tapi alhamdulillah masih kebagian. Thank you Om YR ya. Tuh interiornya coklat gitu. Dan inilah Super Tri Serhan 2021 Lot D Mazda RX 7. Dengan ini menambah koleksi kita 2021 menjadi 3 item. Di mana pertama saya punya Nissan 300. Dan yang kedua saya punya Corvette. Dan yang ketiga saya punya ini. Nanti Roger Dodgernya akan kita sikat segera. Dan inilah Super Tri Serhan 2021 yang saya punya. Sekarang lagi ikut PO Mazda RX 3. Ancur gak hidup lo? Mumet bro. Gila. Oke. Ini dia untuk Super Tri Serhan 2021. Dan shortcut. Meramaikan shortcut dong. Shortcut tentunya. Shortcut ya. Nih shortcut nih. Waduh. Itu, waduh, mantap ya. Oke, dan sudah kita bahas semuanya guys ya. Dan unyu juga ya sekarang shortcut ya. Hotel. Oke, sekian dulu dari video gue kali ini unboxing hunting online gue. Untuk Hot Wheels terbaru ya 2020 dan 2021 guys, bahkan belum rilis di Indonesia secara resmi ya. Nih si Mazda RX 7 dan terbaru adalah Datsun Wagon ya. Oke. Okay. Thank you buat kalian yang sudah nonton, yang suka jangan lupa klik tombol like, di komen juga di share, dan di sini ada subscribe dan lonceng notifikasinya karena itu support kalian buat channel hobinya Rasi. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye.